Okay, revision cepat polygon. Okay, ini perkara-perkara yang korang kena faham dan ingat bila nak jawab soalan polygon ni. Okay, so polygon ni basically dia ada dua jenis. Sekata dengan tak sekata. Okay, contohnya macam ni lah. Kalau polygon sekata, okay, dia panjang sisi, semua sisi dia adalah sama. Okay, biasanya kalau polygon tak adalah polygon sekata, maka dia akan tanda kat sini semua. Sama panjang lah. Itu polygon sekata. Okay. Kalau polygon tak sekata, contohnya yang ni. Ini pentagon sekata, yang ni pentagon tak sekata. Jadi kalau polygon sekata, sudut pedalamannya semuanya adalah sama. Okay. Sudut pedalaman tu adalah sudut pada bucu sebelah dalam polygon. Eh. So kalau sini X, semuanya adalah X. Okay. Tapi kalau polygon tak sekata, sudutnya boleh berbeza-beza. Yang ni maybe A, yang ni B, yang ni C, yang ni D, yang ni E. Okey, tak sama. Okey, itu sudut pedalaman. Okey, kemudian sudut peluaran pula. Okey, sudut peluaran adalah sudut di luar poligon di mana sudut itu terbentuk apabila adanya garis lurus. Macam ni, garis lurus. Yang ni, garis lurus. Okey, sama juga dengan poligon tak sekata. Ni garis lurus, yang ni garis lurus. Bila ada garis lurus, barulah ada sudut peluaran. Okey, dan sudut peluaran tu adalah bersebelahan dengan sudut pedalaman. Okey, kalau pedalaman tu di sebelah dalam poligon, maka sudut peluaran tu di sebelah luar poligon. Okey, beza dan syaratnya dia mesti kedua-dua tu berada pada garis lurus. Contohnya X dengan M, X dengan N. Okey, kalau poligon tak sekata pula, contohnya sudut dalam dia B, sudut luar dia P. Okey, sudut dalam dia E, sudut luar dia Q. Okey, so nampak ah? Dia punya perbezaan dekat situ, sudut luar dan juga sudut dalam. Okey, kalau sudut yang ni pula, macam contohnya sudut E. Okey, sudut F. Nampak tak? Sudut ini bukannya berada di atas garis lurus. Okey, tak ada, dia bukan buat di atas garis lurus. Dia di luar poligon tapi bukan berada di atas garis lurus. Okey, jadi sudut E dengan sudut F ni tidak dipanggil sudut peluaran. Dia bukanlah sudut peluaran. Sama juga kesnya dekat poligon tak sekata. Macam contohnya sudut T ni kan. Sudut T ni dengan sudut B ni bukan berada pada garis lurus. Jadi T ni bukan sudut peluaran. Dia kat luar poligon tapi bukan sudut peluaran. Sama juga dengan S. Okay, S ni walaupun berada di luar poligon tetapi bukanlah dia bersebelahan dengan E di atas garis lurus yang sama. Okay, jadi kita tak panggil kedua-dua sudut ni, sudut S dan T ni sebagai sudut peluaran. Okay, dia bukan sudut peluaran lah namanya. Okay, kemudian seterusnya rumus ya untuk mengira hasil tambah sudut pedalaman poligon dengan NCC. Okay, rumus ni boleh dipakai untuk kedua-dua jenis poligon sama ada sekata atau tak sekata. Okay, so misalnya kalau poligon tu poligon sekata, maka jumlah sudut pedalaman dia ialah X tambah X tambah X tambah X kan. So kalau untuk gambar rajah ni kita ada 5X lah. So 5X tu bersamaan dengan, okay, sebab poligon kita ni ialah pentagon 5 sisi. Jadi kat sini kita boleh tulis dia sebagai 5 tolak 2 darab 180. Okay, 5X sama dengan 5 tolak 2 darab 180. Okay, jadi bila awak dah kira 5 tolak 2 darab 180 ni berapa nilainya, lepas tu kita bahagikan dengan 5. Okey, kita bahagikan dengan 5 maka kita akan dapat nilai sudut pedalaman. Okey, bagi poligon tak sekata pula, okey, hasil tambah A tambah B tambah C tambah D juga sama dengan 5 tolak 2 darab 180. Okey, itu kaitan dia lah. Okey, kemudian kaitan di antara sudut pedalaman, sudut pedalaman pula. Sudut peluaran pula, okey. Semua sudut peluaran kalau kita jumlahkan, mesti akan dapat 360. So hasil tambah semua sudut peluaran sama dengan 360 untuk kedua-dua jenis. Okey, tak kira lah poligon itu sekata ke, tak sekata ke. Kalau sudut luar ni semua kita tambahkan, kita akan dapat 360. Okey. Itu satu. Kemudian kaitan di antara sudut pedalaman dengan sudut peluaran pula. Sudut pedalaman dan sudut peluaran ni oleh kerana berada pada garis lurus yang sama. Okey, macam ni kan.
Ni dalam, ni luar, ni dalam, ni luar. Okey, ni dalam, ni luar, ni dalam, ni luar. Maka hasil tambah keribunya mesti sama dengan 180. Okey, so maksudnya kat sini X tambah M sama dengan 180 lah. Sama jugalah yang ni, X tambah N pun 180. Bagi poligon tak sekata pula, B tambah P mesti sama dengan 180. Seperti mana? E kalau tambah dengan Q pun mesti dapat 180. Okey, kemudian kita boleh kira sudut keluaran bagi poligon sekata menggunakan rumus ni, iaitu 360 bahagikan dengan N, iaitu bilangan sisi. So rumus ni hanya boleh kita guna untuk poligon sekata saja. Kalau poligon tak sekata tak boleh sebab sudut luarnya berbeza-beza. Okey, jadi contohnya kalau kita nak cari M ni berapa kan? 360 kita bagi dengan 5 lah sebab poligon kita ni 5 sisi. Okey, so ini rumus-rumus yang kita akan guna atau biasa guna untuk jawab soalan poligon. So kena ingat eh. Okey, itu saja kita punya short revision untuk tajuk poligon. Okey, terima kasih.